Sultan je lah. Janganlah, nanti dia bagi lagi. Sudah. Sesi interview yang berlaku di antara pasangan selebriti Eril Zafril dan Wawa Zainal bersama individu misteri yang dikenali sebagai Sultan Kumura menerusi TikTok mencuri perhatian ramai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Menerusi sesi berkenaan yang dimuat naik kembali oleh seorang pengguna TikTok lain, Eril dan Wawa berbual dengan pengguna akaun Sultan TikTok Legit itu sambil bertanya siapakah insan di sebalik gelaran tersebut. Sambil menyatakan rasa terima kasih atas gift yang diberikan, mereka turut bertanya dan meneka bahwa dia sebenarnya ialah anak lelaki Datuk Sri Vida, yaitu Muhammad Erik Zakwan Muhammad Amin atau lebih dikenali sebagai Kaca. Tak nak tunjuk muka ke ramai, sekarang ini satu Malaysia nak tahu siapa Sultan Pemura yang sebenarnya. Dah viral Sultan Pemura, kata Eril dan Wawa. Itu rahasia tak boleh bagi tahu. Tapi thank you sebab invite sesi live TikTok. Thank you menceriahkan hari Wawa dan Eril, kata individu terbabit. Tapi ramai kata Sultan Pemura ini kacak, betul ke? Anak Datuk Sri Vida nama dia Kacak, tanya Eril selanjutnya. Terdahulu, dermawan yang dikenali sebagai Sultan Pemura itu menjadi tular selepas dikatakan banyak memberi hadiah mewah kepada pempengaruh khasnya di TikTok. Disebabkan sikap Pemura itu, ramai yang mula mencari siapakah individu lelaki dermawan di sebalik nama Sultan Pemura itu. Selain Kacak, beberapa nama lain turut ditaka warganet, misalnya Suib dan Eril Zafril sendiri. Video sama turut dikongsikan Sultan Pemura dan sehingga kini ia sudah pun menerima tontonan lebih 300 ribu kali. Terima kasih kerana menonton. Nah, tapi kalau nak bagi 5 lah. Ampun tuan tu.